Vivo akan meluncurkan seri smartphone Vivo X70 Series pada tanggal 30 September di India. Kabarnya untuk perangkat X70 Pro bakal datang dalam dua pilihan, yaitu 8GB RAM plus 128GB penyimpanan dan 12GB RAM plus 256GB penyimpanan. Harganya masing-masing Rp46.990, Rp9 jutaan, dan Rp54.990, Rp10 jutaan. Sedangkan Vivo X70 Pro Plus akan hadir dalam satu varian, yaitu RAM 12GB dan penyimpanan 256GB dengan harganya Rp6.990, Rp13 jutaan. Harga yang tercantum bukan harga yang sebenarnya, hanya saja berupa spekulasi para pemerhati gadget, dan terlebih Vivo X70 series ini menyasar kelas menengah atas, sehingga tidak heran jika harga yang dibanderol terlihat begitu tinggi. Beralih ke bagian spesifikasinya, X70 Pro memiliki layar AMOLED FHD plus 120Hz 6,56 inci. Ditenagai oleh chip Dimensity 1200, dan memiliki baterai 4450 mAh yang mendukung pengisian cepat 44 Watt. Lalu di sektor kamera, pada lensa utama setajam 50MP, lensa zoom periskop 8MP, lensa telefoto 12MP, dan kamera ultrawide 12MP. Kemudian untuk perangkat X70 Pro Plus hadir dengan chip Snapdragon 870 dan baterai 4500 mAh dengan pengisian cepat 55 Watt, perangkat ini juga mendukung pengisian nirkabel 50 Watt. Lalu untuk sektor daya bidiknya juga mengusung kuat kamera, dengan kamera utama 50MP, lensa zoom periskop 8MP, lensa telefoto 12MP, dan kamera ultrawide 48MP dengan stabilisasi mikro gimbal. Sementara untuk kamera depannya sendiri, perangkat ini sama-sama dibekali 32MP. X70 Pro dan X70 Pro Plus juga sudah dilengkapi dengan pemindai sidik jari dalam layar, dan tampilan antar muka Vantage OS 12 berbasis Android 11 OS. Subscribe channel Rijal Gadget agar tidak ketinggalan info menarik dan manfaat seputar teknologi lainnya.